Jelaskan siapa kamu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Randy Alfarisi, umur saya 20 tahun, saya berasal dari kota Tasikmalaya. Kenapa ikut X Factor? Karena ingin menambah pengalaman lebih jauh lagi tentang tarik suara dan bosen dalam hidup ini. Gimana? Sorry. Bosen dalam hidup ini. Seneng loh kayak gini loh. Jawabannya. Bosen-bosen terus bosen-bosen ikutan X Factor yuk. Kamu udah biasa nyanyi? Apakah hobi aja? Jadi sebenarnya menyanyi itu adalah hobi ya. Jadi setiap harinya saya itu selalu menyanyi di WC, di motor, ataupun sedang berjalan. Nah mungkin itu yang membuat semua itu menjadi hobi. Udah pernah tampil di mana? Belum pernah. Jadi belum pernah manggung gitu, belum pernah? Belum pernah manggung di tempat seramai ini dan ditonton oleh seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita mau lihat kamu manggung deh di sini ya. Oke. Terima kasih. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Ijati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Ijati. Membawa kebenaran, menjaga kedoliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan solawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Nabi akhiru zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan solawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Kita ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan.
menerangi seluruh.